udah ditinggalin fortune banyak sama orang tuanya, dia nggak mau start dari nol, nggak mau bermulai dari pegawai, pengennya langsung startup bisnis. Padahal dengan memulai sebagai dari pegawai, kalian akan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang jangan dilakukan dari bos-bos kalian. Mau kalian punya dapat fortune dari orang tua sebanyak apapun, kalau misalnya kalian nggak bisa ngelola dan nggak bisa bertanggung jawab juga pasti habis. Nama saya Indra Priawan Djokosoetono, 22 tahun, lulus dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan saya Teknik Industri, lulus 2013 akhir dengan cum laude. Lagi kuliah kan kadang-kadang ada triangle itu ya, yang social life, sleep, sama satu lagi. Nah, yang selalu saya kurangin adalah sleep. Jadi kalau misalnya, saya biasanya tidur tuh di kelas. Tidur di kelas, tapi cum laude ya, harus bertanggung jawab. Sekarang di Bluebird menjabat sebagai operational manager, juga sebagai shareholder dari PT Bluebird TBK. Yang pertama saya mulai di sana adalah sebagai pegawai part-timer di bagian bengkel. Yaitu saya mulai dari mengetahui gimana caranya memperbaiki mobil, gimana cara joklok yang benar, dan maintenance untuk baik mobil, bus, dan rental car. Saya punya kerjaan sampingan beberapa. Yang pertama adalah sebagai Vice Consul di Kedutaan Monaco, yang dimana sedang melakukan hubungan bilateral antara Monaco dan Indonesia. Sebenarnya kita tahu sendiri Monaco itu kan kota judi ya. Dia ngelihat Indonesia itu pasar yang bagus sekali buat open up judi, dan mereka yakin banget kita bisa mengalahkan Marina Bay Sands. Walaupun mereka bikin tempat judi, yang akan boleh masuk ke tempat judi pun orang yang berpaspor. Jadi orang Indonesia nggak bisa main di sana. Pertama itu tahun 2013, ibu saya diangkat sebagai honorary consul Monaco untuk Indonesia. Jadi diberi kewarganegaraan Monaco spesial untuk merepresentasikan Monaco di Indonesia. Nah, akhirnya kemudian membutuhkan wakil untuk membantu ibu saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa beliau handle. Yang akhirnya pada tahun 2014 bulan November saya diangkat menjadi vice consul. Pertamanya dari sering hangout bareng sama duta besar, terus tiba-tiba kerajaan Monaco bilang ke Indonesia, ke government, saya butuh orang Indonesia yang bisa dipercaya untuk diangkat menjadi honorary consul Monaco. Pertamanya nggak dikasih sama Indonesia karena takutnya Monaco bilang kayak gitu, dijadiin spy, disuruh di sini ya gitu kan. Pertama kayak gitu, sampai dulu didatengin intel lah, suruh ke kantor BIN lah, segala macam ya, birokrasi. Itu pertama kali rencana tahun 2011 dan baru terrealisasi tahun 2013 karena birokrasi segala macam. And what did you do fun? Di luar kerjaan itu semua, ada hobi-hobi? Banyak yang dilakukan buat fun ya. Yang pertama, main basket kalau olahraga. Terus untuk olahraga yang sedikit ekstrim, saya suka balapan. Saya suka jumping from the cliff. Cuma kadang-kadang nyalinya juga nggak ada juga. Banyak ya kalau dilakukan, cuma seiring bertambahnya usia, seiring berkurangnya waktu, itu semua akhirnya pun berkurang sendiri. Karena menurut saya apa yang saya lakukan sekarang the fun. Kunci kita untuk itu bisa dibilang kesabaran sih, karena nggak ada bisnis yang instan sukses. Jadi istilahnya zaman dulu, waktu pertama kali ayah saya masih menjadi supir taksi di Bluebird, dia terlambat lulus dari FKUI karena malam-malam nganter barang-barang ketinggalan yang ada di taksi. Jadi istilahnya untuk mendapatkan sukses sesusah itu. Jadi Bluebird nggak semena-mena dari awal bisa langsung punya puluhan ribu taksi, ratusan taksi. Cuma kita start dari 2 taksi, kita start dari kejujuran, dan kemudian bisa sebesar seperti sekarang. Saya juga nggak menganggap diri saya sendiri udah sukses, karena diri saya sendiri jauh dari sukses. Jabatan saya masih rendah, pengalaman saya di perusahaan transportasi masih rendah, pengalaman saya di perusahaan investment masih rendah, perusahaan di hubungan bilateral juga masih rendah. Cuma saya mau belajar di antara semua itu. Untuk sebagai seorang businessman, yang jelas saya pengen build a fortune yang kalau bisa berkali-kali lipat dari sekarang. Dan sebagai negarawan, saya pengen bisa membantu negara ini maju
baik dari keterpurukan maupun maju dari semua yang ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan lama. Saya juga nggak berekspek untuk menjadi pemerintahan. Cuma apa yang dengan saya lakukan di bisnis maupun di bidang lain, di bilateral, saya berharap apa yang saya lakukan bisa membantu negara dan bangsa menjadi lebih maju.